Di antaranya adalah kisah penemu bola lampu, Thomas Edison. Saat di sekolah, dia sering dimarahi oleh gurunya dengan siswa yang terlalu bodoh untuk belajar apapun. Namun, itu tidak mematahkan semangat Thomas dan dia menerima kata-kata gurunya sebagai sumber dorongan. Pada awal penemuan bola lampu, Thomas Edison telah gagal dalam lebih dari 1000 percobaan. Namun berkat usaha dan tekadnya, akhirnya ia menemukan formula nyata bagaimana cara menyalakan bola lampu. Lihatlah betapa rajinnya seorang pria bernama Thomas Edison. Jika dia sudah menyerah, mungkin sekarang kita tidak bisa menikmati cahaya pelita yang kita miliki saat ini.